Wis. Akhirnya damai. Damai kan aku itu ya, Dek. Oh, sing damai akan siapa? Sing damai akan Kanjeng Bupati Bidak Permoda. Benar. Damai mah. Pinter ngomongnya kayak wong wadon. Pinter rayu. Dadi dudu Bidak Permoda dadi wadon beli. Ngomongnya kayak wong wadon. Dulu, iya. Dari usaha di barang ada di banci kita di banci. Oh. Asli memang, iya. Memang bahasannya lemah gemulai. Ayo wadon. Lemah lembut. Iya. Ahli diplomasi. Iya. Pinter rayu deh. Iya. Oh, tadi sifatnya kayak wong wadon. Bukan berarti dia permoda dari wadon. Oh. Desti, ya, ya, ya. Oh, didamiakan, sawise didamiakan, sing sumedang ngupai hadiah. Ngupai hadiah mani? Ngupai hadiah tanah. Iya. Oh, kaya dia mani tanah si gedeng? Tanggo Kanjeng Bidak Permoda. Bermayu, didamiakan. Oh. Iya. Didamiakan. Ya, wis jatah mas. Iya. Bidak Permoda. Didamiakan perang ewong sumedang karo wong Cirebon. Los. Tanah alas sono keling sampai tetang alas lincurik kanggo wong Dermayu. Oh, sing sumber. Sing sumber sampai tetang Cikawung. Sampai Cikawung meiji wadok. Oh, kanggo wong Dermayu. Panjenengan dhek Dermayu ya. Kanjeng Bidak Permoda ne. Kanggo rakyat Dermayu lo sing ora duwe sawah, padang garam, gentenan. Mulane sono keling sampai tetang alas lincurik tanah panggonan nundu. Akan Dermayu oh iya dari tanah panggonan masuk keadaan pada ngoni kono yuk iya kita sering mangon mangon apa? Mangon bocah jadi dudu Bidak Permoda dari wadon wong Sumedang demen Bidak Permoda oleh dipahit tanah barisannya salah ya oh disatai wong Dermayu doyan nyeret iya wong Dermayu tukang bajel aduh aduh jadi dudu wong Dermayu tukang bajel iya. Memang tanah tumpuk oleh hadiah iya si Pangeran Santri nata ke Suma karena damiakan ya mandamiakan wong Sumedang karo wong Cirebon tuh kan itu tuh kan yang jelasnya saja yang nyatanya saja ya hari sandiwara kan ya padahal orang mangsing sore sampai jam telu ya banyak variasinya ya kan keserakan kita Raden mah 2 jam atau 1 jam kagak jadi penyiar jadi si Cirebon lupai hadiah mani sing penembahan ratu kudu masih baik ya. Ya wis ya kan Mas, Kanjeng Bupati Bidak Permoda. Karena wis ngamanaken perang, ndamiaken wong Sumedang karo wong Dermayu, wong Cirebon. Iya. Tekai tanaman ini los. Sing Dermayu nya ki. Sing Dermayu, sing Cirebon ne. Ngapain mani? Mau ka bagian sing kali cilik tuh enggak dibagi loro. Alas sono keling sampai tekan alas Tanjung. Lagi ini, iya. Lagi ini cerita kenapa? Tanjung, ring Tanjung pura rangkeng kah? Kates, oh. Iya iya iya. Los, anggo wong Dermayu. Daripada baik, alas sono keling sampai Cikalung ini ada panggonan. Alas sono keling sampai tekan alas Tanjung, ya pirang-pirang tanah panggonan. Kudu kanggo rakyat. Cuma ning zaman merdeka anak kowe, anak camat, anak bupati, silola pemerintah. Bikin benar sejarah asal usulnya tanah Dermayu. Iya. Jadi singan patok, sing lea sampai tekan Cikawung, sing legok tekan menjadi tujuh, ya mangga kuma versi mana? Sing kandang lalu tekan sewo, ya kuma versi wong sebelah mangga. Ya kalau ya, mangsa ya aku tuh Dermayu tukang eret mah. Saya pengen beli ya yo. Iya iya iya. Jadi aslinya tanah Dermayu bisa diamba oleh hadiah si Bupati Sumedang ndameaken perangnya wong Sumedang karo wong Dermayu karo wong Cirebon. Zaman dulunya seperti itu bu buka. Jaga Dewi sore. Wong kan dapat genting tanah apa kebut. Ya beli deh. Padang ini Bapak Kiai Ahmad Satori. Pirang lampunya. Mimiati, Bapak Haji Bobok, sepisan maning bongatan bulan dongeng ceritane. Salah beda patung jalur ampurane. Mula akhiri, bila hitop di Balidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.